anak-anak Oma. Yang pertama, Maryam, Khadijah, dan Ibrahim. Dan Sulaiman lagi siap-siap mau pergi tarawih. Kita mau buat tas buah. Lakin, al-an, ana urid atakallam bilagati al-arabiya. Godan, yomul mana? Khamis. Yomul khamis. Yomul khamis. Anta tadhhabi ila? Ujian riyadiyat. Riyadiyat. Besok ujian bahasa, ujian matematika. Ya, Maryam. كيف؟ مرة أخرى يا أستاذة مرة أخرى أنا أفهم هكذا؟ لا sampai mau makan es buatnya Khadijah bentuknya kayak gini. Emang es buatnya tambah air. Ya, ada air. Wah. كل الناس تتكلم باللغات الإنجليزية يا مريم. لكن أنا أحب العربية. لماذا؟ لأنها سهل. Lasa sahal, sahal pun jiddan. Kita suntik dulu ya guys. Dah, assalamualaikum. Ngesolat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Uma. Di sini ada anak-anak Uma. Siapa anak-anak Uma? Yang pertama, Maryam, Khadijah, dan Ibrahim. Dan Sulaiman lagi siap-siap mau pergi tarawih. Kita mau buat tas buah. Lakin, al-an, ana urid atakallam bilagati al-arabiyya. Maryam sekarang udah lebih jago bahasa Arab tadi. Wah, dengar ya Allah, bahasa Arabnya lebih bagus daripada Uma. Ayo ya Maryam, ana urid al-asma. Kaif anti fi madrasa? Anti tes. Anti tekelam madrasa. نعم أنا أريد أنا أريد أن أعرف المدرسة كيف صديقة هناك كيف معلمة هناك كيف درس هناك كيف؟ اليوم أنا ما في المدرسة لكن أنا أدرس في المدرسة أنا في درس في المدرسة مع أستاذ يوم العطلة اليوم شهر رمضان يوم العطلة لكن يوم العطلة أسبوع فقط صح غدا أنا في المدرسة غدا انت ايضا يا خديجه يوم العطله فقط ارى ثلاث ايام فقط بعدين غدا يوم ماذا خميس يوم الخميس يوم الخميس انت تذهبي الى ujian رياضيات رياضيات بس ujian bahasa ujian matematika kok belum belajar sama Uma gimana Khadijah bisa enggak Nah, kalau Maryam, ya Allah, Maryam itu udah lancar banget bahasa Arabnya. Oma jadi belajar sama Maryam. Ya Maryam, mungkin lo anti tadhhabila Mesir, hada laysa sa'bun. Lana anti al-ana alhamdulillah. Lianaki alhamdulillah tatakallami jayidan bilughati al-arabiyyah. Anti takhafi fi Mesir am la? Takhafi mungkin anti la tafham mungkin hunak. Ma rayuki? Ma rayuki? Ma. Lahdha. Ma rayuki? Kaif? Mungkin ana akhaf. كيف؟ أنت لا تخافي؟ لماذا أنت لا تخافي؟ لأن أنا أستطيع أن أتكلم عربي. ما شاء الله الحمد لله. Okay lah, udah lah. Sekarang kita mau buat es buah. Caranya adalah jangan diudek-udek begitu dong. Kita campur-campur terserah kita karena kita mau buka puasa, oke? Jadi di sini sudah ada Maryam boleh juga nih buat Maryam. Buka puasa. Iya, buka puasa. Jadi sekarang sudah ada agar-agar, sudah ada kolang-kaling, ada apa nih namanya nih? Ini apel dan ada alpukat dan sudah ada susu, ada juga apa nih namanya sirup dan juga ada es buahnya yaitu naga, buah naga, oke? Okay? Pertama Maryam mau kok basah. Pertama adalah kalau Uma sih sukanya buah naga dulu. Itu air gula. Ini sebenarnya udah manis pakai susu sih sebenarnya dan banyak. Oke, okay. Tuang dua. Jadi anak-anak bereksperimen membuat es buah. Kalau masih suka buah naga. Ya Maryam, sambil kita buat ini kita ngomong lagi pakai bahasa Arab. Nanti Khadijah juga jawab, oke? Okay? Ana uridan, mungkin anti tasati tas'al ai syai? La. Tas'al ai syai? Kalau mau nanya apanya? Limadha? Maryam, matalan fi madrasatuki. لو مثلا معلمتك تشرح تعلمك أي شيء أنت تفهمين أم لا؟ نعم لماذا؟ لأن هي ممكن إيش؟ ممكن معلمتك تتكلم سريعة جدا وأنت لا تفهم أنا أفهم موجود لكن موجود ما فهم لو أنت لا تفهم كيف؟ أنت تسأل إلى صديقتك لا أستطيع ها؟ إذن لو أنت لا تفهم كيف؟
air kak, itu harus kasih air. Ikutin aja. Mana? Lo anti la tafham kif. Pakai air nah. Lo anti la tafhamin ay shay fi madrasatuki kif. Ya Maryam. كيف؟ مرة أخرى يا أستاذة مرة أخرى أنا لا أفهم هكذا؟ لا اللي أنا ما فهمه بعد أنا فهم أنا أفهم نعم ما فهم كيف؟ ما إني أبقى أنا إني أدلع إني أدلع سيروب أدى ما لقي Sampai mau makan es buah tuh dijah bentuknya kayak gini. Iya. Jadi es buah tuh harus yang cantik dong, ya harus yang cantik. Ada kolang-kaling. Enggak boleh ulang-ulang, makan sendiri. Apa yang sudah dimasak, apa yang sudah dibuat makan sendiri. Gini. Nih es buahnya Uma ya. Mana nggak ngerti caranya. Ya udah, tinggal tambah air. Emang es buah tuh tambah air ya? Iya. Ada air. Ada air, ada sirup. Hanya pakai ini nggak tadi? Ini adalah itu air gula. Semuanya pakai. Oke, iya. Gitu, kayak gini nih. Nah. Mari juga mau. Oke. Okay. Ini jangan jadi mainan, ini harus diminum loh, harus dimakan loh. Oke. Okay. Dan ada susu. Segini kan segini loh. Maryam, ada murid atakallam ma'aki. Anti ta'rifi bil ams. Anti ta'rifi 'indi imtihan. Imtihan fi mis. Ana 'arif. Online min mister wa hada sa صعب جدا جدا وانا لا استطيع انا لا استطيع كله لا ليس كله ممكن توجد استماع هنا انا لا هنا اختبار ايش اختبار من 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 مركز لغه في مصر nanti juga kakak latensi kakak insyaallah yaumul lagi syahr mei bulan mei عندك امتحان قرآن جزء عما وجزء 22 وأنت خمسة جزءا مرام دوا تجوا جزء خمسة جزءا إذا أنت لازم أنت تجهز خمسة جزءا تمام وما سيدي سلسل sekarang saatnya mau coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Baca kau aja pakainya Baca kayak ini Gak pakai gula juga mana sih karena pakai kakek ini Susu Enggak enak ya lu. Enggak enak ya lu. Begitu ya, teman semua. Jadi, Maryam ini berarti udah 2 tahun ya, Nak, di sekolah Sudan. Enak banget. Enak banget tuh. Dia udah 2 tahun dan dia bahasa Arabnya tuh kayak lajahnya udah dapet lajah intro apa pronunciation-nya tuh. Pakai sendok aja. Manis banget. Harus diapain lagi Umar juga saya ya. Pronunciation-nya Maryam tuh udah kayak orang Arab banget. Laki lima tuh anti tukalin bil amiyah, laisa bil fusha. Ya ana fil madrasah, fil madrasah amiyah aidan. Lakin fi fasal la sa? Fi fasal ma'a mu'allimatuki bil lughah. Ya aidan amiyah wa fusha. Nah, amiyah ma'a sadiqatuki faqat, lakin ma'a Lakin ma'a ustaz aidan. Masalan Eli guli naam sudah gul aywa. Oh, dia pakai aywa katanya aywa itu aminyah. Oke. Okay. Masih banyak kuahnya. Itu belum diaduk apa rasanya ya? Dia pakai ini nih. Apa rasanya Khadijah? Pasti enggak manis lah pastinya. Nih pakai kacang pakai susu. Jadi, saya mau kasih tahu satu rahasia sama teman-teman semua. Sebagai seorang muslim, wajib banget mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, gimana kita bisa memahami dan menghayati doa-doa, Quran yang kita baca. Itu nggak akan bisa menghayati. Makanya, anak-anak Uma harus bisa bahasa Arab. Ya kan, Kak? Ya kan, Kak? Karena kalau bisa bahasa Arab tuh jadinya agama tuh jadinya lebih mudah untuk dipahami gitu. Doa-doa mudah dihafal, Quran mudah dimengerti gitu. Nah, caranya tau gak teman-teman semua ini kan terencana ya, bukan tiba-tiba. Caranya supaya saya punya partner untuk ngobrol bahasa Arab, jadi saya harus ngolahin anak-anak saya ke sekolah Arab. Ya kan, Maryam? Jadi sekarang Uma punya partner ngomong bahasa Arab. Dan ini juga gak ujuk-ujuk karena nanti di Mesir mereka udah punya pengalaman lah. Mereka tinggal bersama dengan orang-orang Arab di Indonesia. Jadi mereka gak terlalu culture shock banget gitu sih. Oke? Okay? Oke, okay, Maryam. Mau nanya apa ya pakai bahasa Arab? Mana nanya dong sama Uma, nanya apa aja? Anti tuhibu dulgatil Inggrisiyah atau lughatil Arabiyah?
عربية أفضل. لكن العربية صعب جدا. لا بس لكن أنا أستطيع أن أتكلم عربية كثير من إنجليزية. لكن الإنجليزية سهل جدا. نعم لكن كل الناس تتكلم باللغات الإنجليزية يا مريم. لكن أنا أحب عربية من لماذا؟ لأنها سهل. ليس سهل، صعب جدا. توجد كأوليا هناك، أنت تستطيع تتكلم مباشرة إلى كأوليا. Jadi di sini di rumah ini supaya dia belajar bahasa Arab, guru Qurannya tuh tinggal di sini waktu itu ya, Kak ya. Sekarang dia tinggal di sana. Terus tuh ada Kak Uli tuh yang pegang kamera. Kak Uli tuh bisa bahasa Arab juga. Jadi Kakak jangan pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi wajib bagi kita mempelajari tidak hanya bahasa Indonesia. Anak-anak kan udah lancar lah ya bahasa Indonesia, namanya juga bahasa sehari-hari. Tapi anak-anak tuh dari kecil juga belajar yang namanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Seperti Mariam, ternyata Mariam lebih suka bahasa Arab dibandingkan bahasa Inggris. Nah itu tuh ada si kecil udah terlalu rajin, dia siap-siap menuju ke masjid untuk sholat. Oke, okay? Yaudah ya gitu ya, kita mau siap-siap untuk sholat tarawih. Tapi kita mau ngasih tuh sama teman-teman semua, rencananya nanti abis haji kita akan pindah ke Mesir. Dan tentu dari sekarang tuh udah nyiapin mental ya, karena gak mudah ya untuk pindah ke Mesir tuh gak mudah. Karena harus nyiapin mental, ninggalin anak, kan ada Ibrahim dan Sulaiman di sini. Terus belum lagi kita persiapan bahasanya luar biasa. Jadi bukan cuma anak-anak yang persiapan bahasa, umumnya juga belajar bahasa terus-menerus. Kemudian karena itu yang menjadi kunci utama ya, kalau bahasanya udah dapet maka jadi lebih mudah untuk kita bisa Mama. Oke. Mau kemana Sulaiman? Oh, Sulaimannya lagi bobo di meja. Ya udah kita lihat Sulaiman di situ. Ini anak Uma ini. Anak Uma ini mana nih anak Uma? Kenapa anak Uma ada? Oh, mau disuntik. Pas disuntiknya di situ. Kok di atas meja sih? Suntiknya di atas meja. Mau di atas meja. Jangan dong, di bawah aja yuk. Biar empuk yuk. Meja itu tempat makan. Yuk. Meja itu tempatnya makan. Oke, tempatnya suntik di situ di kasur yuk. Iya. Ayo kita di kasur situ yuk. Nih, ayo, iya, ayo, ya, ya. Oma yang suntik ya, Oma suntik ya, ya sus, Oma suntik. Ini teman-teman mau lihat. Ya, 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 Oma suntik ya. Ayo kita lanjutkan setelah makan es buah, kita mau suntik Sulaiman dulu. Mau suntik dulu, dia udah tahu, jadi dia langsung. Udah lah, nggak usah disuntik. Nggak usah dipegangin. Di mana suntiknya Sulaiman? Sini. Kenyang. Oke. Mana suntikannya? Kita suntik dulu ya guys, karena sebenarnya Sulaimannya suntiknya malam sih, cuman kan dia mau tarawih, takutnya kemalaman. Jadi dari sekarang. Kasih alkohol dulu di mana? Suntiknya di mana? Di perut aja. Apa di sini? Enggak, di sini. Oh, jangan, enggak boleh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, berapa 0,2. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kan? Udah. Biasanya dia hitung. Udah, oke. Sudah selesai. Jadi ketika kita ini harus ditutup dulu. Karena nih, ini bahaya nih. Karena ini kan harus dibuang. Ini bahaya, kenapa? Karena nanti kalau ada tukang sampah, dia kena, itu bahaya banget. Ini harus ditutup kayak gini. Sudah, yeay. Tiap hari Sulaiman harus suntik dulu. Sekarang saatnya kita mau menuju. Iya, aku sakit. Kalau Sulaiman gak sakit karena udah biasa. Udah biasa. Kalau abang disuntik, cus, nangis. Ya udah, sekarang anak-anak Uma siap-siap mau ke? Maskan al hufaz untuk sholat. Makasih udah nonton vlog ini. Teman-teman komen di bawah kira-kira mau nonton vlog tentang apa lagi. Iya, udah waktunya sholat yuk. Abang udah ganteng. Iya. Dah, assalamualaikum. Mau sholat dulu ya. Dadah. Iya. Ayo sholat yuk, sholat. Kesempatan lu. Dadah.